Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kiranya kita semua selalu berada di dalam perlindungan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami, dan kami telah Engkau berkati sepanjang istirahat malam kami. Dan jika sebentar kami mengawali hari kami dengan kami merenungkan akan firman Tuhan, Engkau juga yang menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini bertemakan keraguan Yusuf. Dan firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat ke-18 sampai ke-25 dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Tetapi pada saat ini saya akan membacakan ayatnya yang ke-20 saja. Matius 1 ayat ke-20 berbunyi demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, tokoh Yusuf bin Yakub di Perjanjian Baru adalah seorang yang mendapat kehormatan besar dari Allah. Allah telah memilihnya untuk menjadi ayah Yesus Kristus di dunia ini. Meskipun Alkitab tidak menjelaskan banyak detail tentang peran Yusuf sebagai ayah Yesus Kristus, tetapi kita mengetahui dari Injil Matius pasal 1, terutama pada ayatnya yang ke-19, bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saudara, menurut terjemahan Alkitab lainnya, dikatakan Yusuf adalah seorang yang selalu menaati hukum agama. Yusuf adalah seorang yang lurus hatinya, menjunjung tinggi tata susila, dan ia adalah seorang yang baik. Lebih dari itu semua, dikatakan bahwa Yusuf adalah pribadi yang taat melakukan firman Tuhan. Saudara, tentu saja bukan hal yang mudah bagi seorang pria ketika mendengar tunangannya hamil di luar nikah. Apalagi mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Namun karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan muka umum, maka ia bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Dikatakan ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan Yesus Kristus. Saudara, menarik untuk kita perhatikan pada ayat ke-19 terdapat frasa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Saudara, ini jelas kalimat yang menunjukkan bagaimana kegalauan, keraguan, serta kesulitan Yusuf untuk bertindak dalam kasus ini. Dapat kita bayangkan betapa kacaunya dan betapa kecewanya Yusuf ketika mendapati orang yang dikasihinya ternyata dicurigai telah melakukan kejahatan. Betapa beratnya pergumulan yang berkecamuk pada saat itu, antara kecemburuan yang merupakan amarah seorang lelaki, tetapi di satu pihak ia juga merasa sayang kepada Maria istrinya. Namun puji Tuhan, Allah melepaskan Yusuf dari pergumulan berat ini melalui malaikatnya yang diutus dari sorga. Allah dengan penuh rahmat mengarahkan Yusuf pada apa yang harus ia lakukan dan memberikannya kelegaan. Ia diarahkan untuk meneruskan rencana pernikahannya. Dan pada akhirnya, pertolongan Tuhan berupa konfirmasi dari malaikat dan kepatuhan pada kehendak Tuhan meneguhkan Yusuf untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah keraguan yang mendera hatinya. Syukur kepada Allah. Saudara, keraguan akan sirna ketika kita berada dalam penundukan diri
kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, memang di dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang membuat kami ragu. Kami tidak tahu apa langkah yang harus kami ambil ke depannya. Namun kami butuh pertolongan Tuhan yang memberikan kami hikmat, agar kami juga dapat dimantapkan hatinya untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah di dalam hari ini kami boleh menjalaninya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mempergunakan setiap waktu dengan efektif untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bekerja, berkarya dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada kami hati yang mau terus bersandar kepada Tuhan sebagai Allah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa, berikanlah kepada kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami jalani merupakan hari-hari yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan terus ingat berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kita hikmat. God bless you.